Semifinal cabang sepak bola SEA Games Timnas lawan Thailand berlangsung sengit dan penuh drama. Melalui serangan balik Timnas sering mendapat peluang, sayang finishing kurang baik sehingga tidak berbuah gol. Setelah 90 menit hasil imbang, dilanjutkan ke babak extra time. Dan fisik pemain Indonesia terlihat menurun. Thailand cerdik banyak memasukkan pemain cadangan, sehingga dapat membuat gol. Pelatih Shin Tae-yong nampak miskin taktik, tak ada variasi serangan timnas. Selalu dari sisi sayap, sehingga mudah diantisipasi oleh lawan. Dengan hasil ini timnas U23 akan menghadapi musuh bebuyutan Malaysia, untuk memperebutkan medali perunggu SEA Games.